Guardian dan juga para pendukung dari Persib Bandung Boboto yang tertutup. Highlight seri kedua BRI Liga 1. Persija melempem Persib tampil perkasa. Persija Jakarta menutup seri kedua BRI Liga 1 secara anti-klimaks. Klub Ibu Kota bermain 1-1 melawan Barito Putra pada laga pekan ke-11 yang digelar di Stadion Subroto. Hasil itu membuat rapor Persija Jakarta pada seri kedua BRI Liga 1 merah. Persija hanya mampu menambah 5 poin dari 5 pertandingan yang dimainkan di seri kedua ini. Jumlah itu dikumpulkan berkat sekali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. Catatan yang sangat buruk buat Persija bila dibandingkan dengan seri pertama BRI Liga 1. Sebelumnya dalam 6 pertandingan seri pertama Persija mampu mengumpulkan 10 poin. Sebuah penurunan drastis dari Persija yang disebut masih sering kehilangan fokus dalam pertandingan hingga gemar membuang-buang peluang. Pelatih Angelo Alessio punya waktu berbenah selama 12 hari jelang bergulirnya seri ketiga BRI Liga 1 pada 18 November 2021. Evaluasi wajib dilakukan untuk mengangkat posisi Persija Jakarta yang saat ini berada di urutan ke-8 klasemen sementara BRI Liga 1. Berbeda dengan Persija Jakarta, Persib Bandung justru mengalami peningkatan signifikan pada seri kedua BRI Liga 1. Klub berjulukan Maung Bandung itu berhasil menyapu bersih 5 pertandingan dengan kemenangan. Persib tampil digdaya dengan meraup 15 poin hingga melejit ke papan atas dan menguasai puncak klasemen. Peningkatan ini sangat signifikan bila dibandingkan seri pertama saat Persib hanya mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan. Pelatih Robert Albert terlihat sudah mulai menemukan formasi dan strategi yang ideal digunakan Persib pada BRI Liga 1. Pelatih asal Belanda itu mengaku puas dan bahagia dengan pencapaian yang dibukukan timnya tersebut.